Hai guys, jadi gue sekarang udah di rumah Erika. Jadi tuh kemarin gue baru ulang tahun tanggal 29 April. Ulang tahun yang ke-18. Terus hari ini katanya Erika ada surprise buat gue. Dia ulang tahun gue, katanya spesial. Terus disuruh bikin reaction video buat di YouTube gue. Wajib banget soalnya hadiahnya tuh benar-benar spesial. Jadi spesialnya kenapa? Soalnya last year ulang tahun sebelum ke Belanda, hadiah buat ke Belanda juga biar dia bisa. Iya nih, gue tebak dulu, alat buat vlog. Kalau menurut gue sih kamera ya, cuman nggak mungkin lah. Masa gue beliin kamera sih, kan mahal banget deh. Kamera kecilnya mahal banget. Enggak, kamera kecil. Enggak, gue beliin kamera kecil. Serius? Iya beneran. Beneran. Kemarin itu jadi dia udah nanya-nanya gue kan, harganya berapa? Terus dia tebak-tebak sendiri. Harganya mahal banget. Enggak, terus habis itu gue bohongin, itu gue bohongin. Jadi 480.000 kan. 480.000, jadi kan kayak enggak beneran. Kemarin bilang di atas 1 juta. Enggak, itu gue bercanda. Beneran. Iya, itu beneran. Demi. Beneran. Beneran. Demi apapun. Oke, jadi kita mau jadi gue mau kasih tunjuk hadiahnya dulu, tapi dengan syarat dia harus tutup matanya dulu, jadi gue bisa ambil barangnya. Jadi tutup mata dulu ya. Mana? Mana gue? Mana gue? Lu excited? Excited, cuman gue banyak pikiran. Oke. Ini gak bisa diikat, gimana dong ini? Sama? Enggak. Kalau mahal ntar gue balik gini. Oke, jadi gue mau ambil dulu hadiahnya. Tunggu ya, gak bisa lihat kan? Ini berapa? 1. Kok tau? Ini berapa? 5. Kok tau? Lu bohong ya? Beneran. Gak bisa lihat kan? Enggak. Oke, tunggu ya. Hey. Gue mau dia raba-raba dulu hadiahnya. Jangan ini enggak. Ini enggak. Jangan pusing gue. Kartu. Udah deh, mending lu buka dulu. Habis guys. Buka hadiahnya. Terus ini hadiahnya. Jadi pokoknya waktu itu, pokoknya sebulan ini lah dia kayak bilang, Kar, kayaknya gue butuh sesuatu deh kalau buat vlog gue. Terus akhirnya gue mikir, dia pokoknya nyebut barang ini, terus akhirnya gue beli. Hebat ya? Hebat ya? Apanya hebat nih sulat? Jadi hadiahnya adalah... micro SD. Iya. Beneran kan? Iya beneran, micro SD. Yeah. Itu gue biar isi, biar lo punya sendiri, jadi punya gue dibalik ya. Tapi lo gak beli yang anak. Enggak. Oke, jadi ini hadiah pertamanya. Gak suka gue. Jadi ini adalah hadiah pertamanya. Ini baru awal deh. Oke, lanjut lagi, tutup mata lagi. Ini pasti. Jangan buka-buka, tadi lo buka-buka mulu. Enggak, lo gak buka-buka. Itu dia gini-gini. Enggak. Jangan buka-buka ya. Gue tau nih kayaknya. Diam. Nih, ada yang diraba. Tau nih gue kayaknya. Apa yang kira-kira? Tau lah. Tadi kan udah ini. Gue mikirnya itu kamera. Kamera kecil kayak GoPro gitu, bener gak? Enggak. Enggak. Coba dibuka, dalamnya ada apa? Gue takut ya. Enggak, buka tuh. Buka. Iya. Enggak, coba dibuka dong. Iya, ini mirip-mirip GoPro. Enggak. Apa ini? Bukanya lihat dulu. Yang pertama, kotak pertama. Jadi di sini tuh gue taruh barang-barangnya. Ini ada sama ada kabel ya. Itu buat cas kamera. Cas kabel. Kameranya. Kamera. Enggak, kamera.
lalu kamera gue kan M10 yang gue beliin biar memperlengkap kamera itu. Serius ah lu aneh banget. Beneran. Ngapain? Iya nggak itu beda. Itu phone holder. Ini phone holder. Jadi lu udah dapet ini. Ini sama micro SD. Kepikiran gue sih ya pot, tripod buat kamera. Iya, tripod kamera. Oke, okay. Coba lu harus sekarang harus kesana. Apa? Bener gak? Hah? Iya, tripod. Ini apaan, ini berat banget dengan tripod. Enggak, itu tripod. Jadi ini hadiahnya. Jadi gimana gue bukanya? Hahaha, happy birthday dummy Erika. Jadi itu hadiah, kayak gue udah mikirin lama banget. Jadi gue kepikiran, apa gue beli ini sekalian ya buat hadiah ya ulang tahun. Terus kayak langsung beli aja gitu. Kayak gue bangun-bangun kan, terus gue langsung kepikiran, oh iya belum beli. Jadi itu gue langsung beli. Itu kan berarti belum lama. Di Tokped enggak, udah lama. Gue kepikiran udah lama, cuma belinya tuh baru 2 hari lalu. Ya pagi-pagi langsung pindahin apa itu? Itu bukan kamera. Enggak, buka dulu. Iya pak, kamera kecil kayak GoPro gitu. Bener gak? Protective film from action camera itu kan kayak GoPro. Bener kan itu? Kan gue tau merek apa. King. Bukan merek ininya, merek apa? Ini berapa duit ya? Gila ya? Enggak kok, enggak sampai 1 jutaan. Bohong. Beneran? Mana ada kamera di bawah 1 juta? Ada kamera kawar. Ini kawar? Enggak. Oh hilang, masih gue beli lo. Tuh kan, nanti di 1 juta. Gimana sih? Cuma iya. Beda enggak mirip-mirip.
barang maksudnya harganya? Iya lebih, cuma ada lebihnya dikit. Cuma ada banyak kesamaan mereka berdua. Ibu mau banget. Ibu kan dong, kenapa masih dipantengin sih, Kak? Ibu mau baca dulu. Sorry. Terus abis itu, selanjutnya gue juga ada hari lain. Sabar, gue buka dulu. Belum masih ada hadiah lain. Enggak ya, ngomit. Jadi awalnya itu ada dua harga. Yang pertama itu ini doang sama beberapa barangnya tadi. Sama yang kedua itu ada tambahan supply. Ada tambahan supply, jadi menurut gue kayak ah beda dikit lah, yaudah gue sekalian. Ini dia, biar tambah. Ini apa? Ini gue gak tau, ini gue gak tau. Jadi lu beli lagi? Sekarang kita buka guys. Udah kesenangan ya. Jadi kalau misalnya lu ke Belanda, menurut gue kalau ke Amerika itu tuh enaknya kalau misalnya jalan kan. Jadi jalan tuh gak perlu berat-berat di banyak kamera kayak ini kan kayak berat banget. Terus habis itu pas gue liat stabilization-nya tuh bagus juga. Tapi bagus lebih bagus yang GoPro sih. Cuma kan kalau misalnya diedit tuh bisa. Iya. Gue liat di YouTube banyak pake GoPro. Jadi kayak gitu ya. Wow, keren banget. Emang gue harus bayar sih. Ini buat waterproof. Waduh. Jadi ini kameranya kan kecil banget. Ini nanti lu bawa pakai ini. Jadi tinggal nanti lu tinggal masukin memorinya yang gue beli. Dan ini nanti baterainya, pokoknya nanti lu cek deh. Gimana nyalain ini sekarang? Terus ini ada ini sama ada memori. Ini apa ya? Oh ini baterainya. Nah ini baterainya ya. Ini oh ada dua dong berarti baterainya. Oh buat ini. Terus di sini tuh udah ada layarnya jadi bisa lihat. Emang? Kalau bokap kan biasa yang pan dua kali lipatnya itu gak ada layarnya sama sekali. Jauh lebih mahal. Tunggu. Jadi di sini ada banyak posisi ya gitu. Nanti lu coba lah apalan di rumah jangan sekarang. Itu banyak banget sih. Jadi ini namanya apa sih? Di apa ya? Series Action Camera Discovery 4. Action Camera Kit. Dia yang 4K jadi 4K. Ini gua nggak tahu nih buat apaan, aneh banget. Ini buat underwater. Ah iya. Oh, biar ngambang. Biar ngambang gak sih? Kayaknya sih kita buat floating hand grip bobber. Itu kan floating. Ini buat kamera. Sama kayak underground, underwater. Sini ada. Jadi nanti kalau pakai ini tinggal mau tengok. Biar kenceng. Wow. Ini lo update vlognya. Ini buat tripodnya gitu. Oh, enggak, ini kalau misalnya jadi, misalnya lu mau pakai soalnya tuh gimana? Nggak tau, tapi kayaknya lebar deh. Kalau kayak GoPro gitu lah dia lebar gitu. Ya udah, coba. Jadi udah dapet. Nggak sabar nge-vlog kayak ini. Underwater. Pergi sama gue tuh di bathtub lu sendiri. Ya lu cobain, nanti lu cobain lo ya. Oh ini protective lens nya ya, kayak buat iya buat screen protector nya ini itu hadiah dari gua. Ada ini pokoknya ini chargernya
phone. Jadi di sini semua. Ada kelijuan juga. Ada kelijuan juga. Keberantem. Hai. Ya emang kenapa kok kok? Oke guys, itu hadiah gue dari Erika. Happy 18th birthday. Thank you. Gila deh mau ngomong. Oke okay guys, gitu aja. Thank you buat nonton videonya. Thank you Erika buat hadiahnya. Ini bukan buat konten ya by the way, ini tiba-tiba aja gitu. Ya udah, sekalian aja buat konten juga. Kayak gitu juga, tapi gue mau jadiin special aja buat so guys, jangan lupa juga like, comment, and subscribe, dan juga Erika juga punya nanti channel. Nanti kemarin munculan aja di description box. Iya, Erika Ricardo. Terus Instagramnya Erika Ricardo, sama ada Instagram art account-nya dia. Namanya apa? Morning Day. Bagus-bagus banget foto-fotonya, gambar-gambarnya. Udah pada di repost-repost sama artis-artis. Bye-bye. Thank you for watching this video. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Oke, jadi ini adalah hasil videonya. Apa Xiaomi 4K Discovery Action Camera. Coba kasih.